Hai semuanya, kali ini saya akan mencoba mengecilkan celana dengan peralatan seadanya tanpa mesin jahit. Ini celana Giordano ukuran 34, seragaman dari kantor. Ada kelebihan sekitar 5-8 cm di pinggangnya. Celana ini jarang saya pakai karena ribet harus pakai ikat pinggang. Sekarang saya mau coba kecilin pinggangnya dengan memasang karet celana ya. Ini dia peralatan yang diperlukan. Gunting, peniti, karet celana, benang warna sesuai dengan celana, jarum, dan tentunya celana yang akan dikecilkan. Pertama, kita tentukan panjang pinggang belakang yang akan kita pasang karet. Lalu, beri tanda pada ujung-ujungnya. Lubangi ujung-ujungnya menggunakan gunting, dan hati-hati agar tidak tembus sampai ke sisi luar pinggang celana. Kaitkan peniti ke ujung karet celana agar karet celana mudah dipasang. Lalu gerakan peniti menembus pinggang celana sampai ke ujung lainnya. Ini sudah hampir jadi ya. Tarik karet celana sampai mendapatkan ukuran yang kita butuhkan. Bila ukurannya dirasa sudah pas, lalu kaitkan peniti yang ada pada ujung-ujung karet celana ke pinggang celana. Hati-hati agar penitinya tidak sampai tembus ke belakang. Terakhir, gunting sisa karet celana yang tidak dibutuhkan. Celananya sudah jadi ya dan siap dipakai. Kalau merasa tidak aman dan nyaman dengan peniti di celana, bisa lanjut ke tahap kedua dengan menambahkan kancing di ujung-ujung karet celana. Caranya, jahit kancing ke pinggang celana. Dengan begini, kekencangan karetnya bisa disesuaikan dengan menggeser lubang karet celana, lalu kaitkan pada kancing. Lanjut tahap ketiga, bagi yang tidak mau pakai peniti atau kancing, dan sudah merasa pas dengan ukuran celana setelah dipasangi karet, kita tinggal jahit karet celana ke pinggang celana. Ini dia celana lama rasa baru. Sekarang nggak perlu pakai ikat pinggang lagi. Benar-benar puas dengan percobaan kali ini. Mantap kan? Mantap dong.